أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل لندن ترنكنا قيد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وظلم بمرد بهزيماتهم إن دلم نيتك كالحن يا مؤمنون. Lama usia ing dalam mangsa dan sebarakan opo anak nabi satu dan nabi putira ibu dan bulu ya nabi. Pada saat kekalahan perang Uhud bersebar informasi hoax dusta bahwa nabi telah dibunuh. Sahabat banyak yang lemas ketika nabi mendengar sudah dibunuh. Padahal itu strategi orang-orang munafik. Wa qala lahumul munafiquna lan mucap lahum kadoe ya mukminun sopan munafiquna pira prongkang nyata munafik jeung takurak munafik in kana lamun anna ya Muhammad kutira iku wis den bunuh ya Muhammad farji'u ila dinikum mangka balik sira kabeh maring agama sira kabeh. Kata orang-orang munafik, jika Muhammad betul memang sudah terbunuh, hei kaum mukminin, kembali kalian kepada agama masing-masing lagi. Yang tadinya Yahudi balik ke Yahudi, yang Nasrani balik ke Nasrani, yang Jahiliyah balik ke Masyrik Jahiliyah. Turun ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Seakan-akan ibadah itu hanya karena hidupnya Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad wafat, ibadah jalan terus, berjuang jalan terus. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qarabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha shay'a wa sayajzillahu shakirin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Allahumma ja'alna min asyakirin. Allahumma ja'alna min asyakirin. Wa ma Muhammadun lan ora nautai Nabi Muhammad illa rasulun angin iku utusan kang agung pandur ila hasyati sawi. Qaulu ta'i pangandika Allah wa ma Muhammadun illa rasulun ora nautai Muhammad angin iku utusan Allah ila rabba ma'buda barang la rabbun ma'budun ora nana ya Nabi Muhammad iku pangeran kang den sembah. Bal qasru mangkau ta'i qasar qasru qalabin iku qasru qalab wal maqsudu lalu taikang dan sejamin dalika saking mengkono qawlu wa Muhammadun arradu iku nolak alal munafiqin ayata sepirat rongkang munafik hai suqalu ing dalam sakira ngucap ya munafikin li du'afail muslimin kada pirat rong Islam kang pada lemah in kana Muhammadun kutila lamun ana sapa Nabi Muhammad kutila iku dan patani Muhammad faraji'u ila dinikum wa dini abaikum. Cetang korak munafik memprovokatori, jika Muhammad sudah terbunuh, farajio, maka balik sira kabeh ila dinikum maring agama sira kabeh wa dini abaikum lan agama karuhun sira kabeh fa'afada. Mangka maida kenya kaulu ama Muhammadun. Anna Muhammadan ing satuna Nabi Muhammad. Abdun mursalun iku hamba kang den damel utusan ya juzu wenang alai ngatas Nabi Muhammad al maut apa maut la rabbun ma'budun orang anak pangeran kang den sembah. Nabi Muhammad itu hamba Allah yang diangkat menjadi rasul. Boleh saja namanya hamba Allah pasti kada tangan ku maut la rabbun ma'bud. Nabi Muhammad bukan Tuhan yang disembah. Hatta tuturaka ibadatullah malam-malam dan tinggalah kenapa ibadah yang Allah min adli mauti sekarang maut Muhammad. Sehingga ibadah Allah pun ibadah kepada Allah berhenti hanya karena matinya Muhammad. Tidak. Di annal maksuda min wujudihi karena satu ini maksud saking anane Nabi Muhammad. Tabaliku risalati rabbihi menegakkan risalah pangeran Nabi Muhammad. Walidari kalan kenan konan nulani annal maksuda min wujudihi. Nuzila dan turunakan kurba wafatin dalam para papat Nabi Muhammad turun apa ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wallahu alam al-yawma in dalam dina masih tafsir sawi akmaltu nyampurnakan sunakum kada surah kabe dinakum agama surah kabe wa atmamtu lan nyampurnakan sunakum alaikum ngatasnya surah kabe ni'mati ni'mati sun wa raditu lan ridu isun lakum kadesro kabe al islam yang islam dinan ing agama walakin yajibu alaina
lan tetapi ne wajib alaina ngatasa kita ta'zimuhu apa ngagungakeun Kangjeng Nabi wa tiramulan ngamulyakeun Nabi hayyan wa mayitan. Hayyan ing dalam tingkah urip wa mayitan lan mati ne baik Nabi masih hidup maupun sudah wafat sekarang wajib bagi kita umat Islam mengagungkan dan memuliakan Nabi. Wa'tiqadun ay wajibu alaina i'tiqadun wajib ingatasa kita panekada kena anna mujizat tahu ing satunya mujizatnya Nabi baqiyatun ikukang tetap watiba'uhu lan wajib anut upainat anut ing Nabi watu'atulan tu'ating Nabi qala ngandika Allah ta'ala mayyuti'ir rasulah faqad ato Allah utai sabwa ikutat ya song ing rasul mangka teman tu'at ya song Allah Allah walam yakulan orang ngandika Allah wahuwa itu rasul hayun ikukang murid. Wajib pula bagi kita meyakinkan bahwa mujizat Nabi itu tetap dan wajib bagi kita mengikuti dan taat kepada Nabi karena Allah berfirman may yuti'ir rasula faqad ata Allah, siapa orang yang taat kepada Kangjeng Rasul maka dia sungguh taat kepada Allah. Allah tidak mengatakan begini may yuti'ir rasula wa huwa hayyun, siapa orang yang taat kepada Rasul dalam keadaan Rasul masih hidup. Tidak. Artinya Rasul masih hidup ataupun masih sudah wafat, tetap kita wajib mengagungkan, memuliakan dan taat patuh kepada aturannya. Wa qala lan yandika ya Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lan orang utus isun ka ing sampean Muhammad illa rahmatan ngari dadi rahmatil alamin kada alam wa lam yakum. Lan orang ucap ya Allah di ashabi, Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan li ashabi. Tidak. Oleh karena itu wa qala lan yandika ya Kang Nabi matlaban hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum faman yataqada anna nabiyya la naf'a bi badal maut bal huwa ka ahadin nas bahwa dhulul mudhil. Luar biasa Imam Sawir al-Maliki. Wa qala lan yanika Nabi alaihi salatu wassalam hayati utai uripe isun khairun iku bagus lakum kada isro kabeh wa mati lan utai maut isun khairun iku bagus lakum kada isro kabeh. Sakitu hadisnya. Di surah ku Imam Ahmad Sawir al-Maliki pamani taqada mangkote sopong iku nekada kenia sungan dan Nabi yang satu Nabi ikula nafa orang manfaat di kalau Nabi badal maut iso semati bal huwa balikan tau tai nabi ka ahadin nasi ku kaya pira-pira nyata aprod manusia bahwa mangka utai si iman abdalul mudil iku kang sasar turkan nyasarakan. Rasulullah bersabda hayati khairul lakum, hidupku baik buat kalian wa mamati khairul lakum, dan wafatku baik buat kalian. Artinya hidup dan wafatnya Nabi baik untuk umat. Oleh karena itu siapa orang yang punya keyakinan bahwa Nabi setelah wafatnya tidak ada manfaat lagi, tidak perlu lagi tawasul, tidak perlu lagi tabarruk, sudah wafat mewafat sama seperti manusia ka ahadin nas, orang yang punya keyakinan seperti itu bahwa dhulul mudil, mereka adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi jangan disamakan. Nabi hidup dan wafatnya khairun lakum, buat kalian itu baik. Tawasul, tabarruk, ya ma'aya aliran wahaboy temenang bijahin Nabi na'udzubillahi min dalik tah kita jawabnya sakit ulat Imam Syafi'i tah diololkan ke wabana mah dibahas dina urusan ilmu tauhid. Jadi jangan ragu lagi ketika ada orang yang melarang tabarruk kepada Nabi, tawassul melalui Nabi, mereka melarang, berarti dia adalah abdadul mudil, orang yang sesat dan menyesatkan. Walaupun dia masih syahadat, walaupun dia kiblatnya sama, tapi dhulul mudil, sesat dan menyesatkan. Beres tafsir Sawi, kembalikan aja lalin. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Lan orang anak utai Nabi Muhammad angin ikutusan kode kholat yang termenulis kaliwat min qabli saking sadurungi kang Nabi Muhammad sopa rasulullah pirang-pirang rasul afaimat anak tamang kalamun wafat ya Nabi Muhammad au kutil atau aden bunuh ya Nabi Muhammad kabari kaya liani Nabi Muhammad in kolabdu man
tungkak babalik siro kabe ala akobi kumingata sepira-pira tungkak siro kabe maksudna rojaktum ilal kufri balik siro kabe maring kukur wal jumlatul akhiratul anutai jumlah kang akhir lapat in kualabtum mahalul istifhamil ingkari kupangonan istifham ingkari ay makana mu'amma ma'budan patarjuh orang anak-anak ya Nabi Muhammad makbudan iku kang den sembah batar ji umang kabalik sira kabeh wa may yang qadib ala akibae ancaman pikeun jalma anu murtad lan uteh sapa iku babalik ya sungala akibae ngatas tungka karena ya siwa fala yadurullah man qadang madaratakeun ya sung Allah Allah sane ing suci wiji wa inna ma yudiru lan pasti ning madaratakeun ya sung nafsi ngok ya siwa siapa orang yang murtad setelah wafatnya Nabi maka dia tidak membahayakan Allah sedikit pun melainkan bahaya murtad buat dirinya wa sayajzillahu syakirin lan bakal ngabalas sapa Allah asyakirin ing pira-pira kang syukuran kabeh ni'mat ing pira-pira nikmat Allah bisa bati kalawan tetap iman wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin wallahu alam bi muradi wa makana li nafsin an tamuta lan orang anak-anak ikut kedawa kana barap yang tamut ya nafsin illa bi idznillah in kalan idin Allah bi qada'ihi kan qada Allah kitaban kalan kepastian master ya kemah teraika tab Allah mesti akan sapa Allah dalika in kana mun kana mun kana an tamuta illa bi idznillah muajjara kang dan waktu-waktu maqatan kang dan waktu-waktu la yataqaddamu orang anak maju ya sinyata kitaban muajjala wa la yataakhiru la dara mundur ya kitaban muajjala palima in hazamtum mangka kenapa melayu sirakan kenapa kalian lari dari medan perang sedangkan wal hazimatu lan utai melayu la yatalatat pawi korono lak ya hazimar mautain kemati wasabatu lan utai tetap layak tau ikoranu geliat nyata sabat al hayata ingri tidak ada satupun yang berjawa itu mati kecuali qada Allah kepastian yang sudah dipastikan oleh Allah ya itu sebagai iman karena qada jeung qadar Allah banyak orang meninggal dengan corona tetap itu dengan ajal Allah corona hanya menjadi sabab tidak akan mati seseorang yang bernyawa jangankan manusia hewan yang bernyawa ikan yang bernyawa tidak akan mati tanpa izin Allah jadi seseorang itu wafat karena sudah ajalnya hanya penyebabnya ayanu maktun, ayanu to'un, ayanu corona, ayanu korola, ayanu gila yang korola gitu. Macam-macam jadi sudah ada kepastian dari Allah tidak bisa maju dan tidak bisa mundur oleh karena ajal itu sudah pasti palima in hazantum kenapa kalian menghadapi orang kafir lari tunggang langgang sedangkan wal hazimatu la tanfa'ul maut lari tunggang langgang dari medan perang tidak akan bisa menolak kematian wassabat layak taul hayat dan tetap melawan orang kafir tidak memutuskan nyawa kalian luar biasa ayat ini memberikan semangat jadi berjuang tidak mendekatkan kematian tidak berjuang pun banyak orang meninggal dunia banyak orang yang berjuang tapi panjang umur tapi berjuang tetap harus berdasarkan aturan Islam berjuang dengan aturan syariat supaya langkah napas semuanya menjadi nilai ibadah. Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Wa may yurid an yutisa pang yurid iku ngarepaken ya sang biamali kalon perbuatane wong sawabat dunya ing babalas dunya e jazau babalas ya si amal minasaking dunya. Nutihi mangka bakal awe kita yang yasi uang minasaknya dunia matanya sebarang kusi makan dan bagiakan yasi barang lau kade uang wala hadolat orang babagian ikum wajud lau kade uang fil akhir akhirat wa may yurid an yutih sopang yurid iku ngarepaken ya sang sabal akhirat ing ganjaran akhirat nutihi mangka wae kita ya sang minasaking akhirat amin sabia saking ganjaran akhirat wasana jazis syakirin lan bakal ngabalas kita yang bilang tongkang syukur Allahumma ja'alna minasyakirin
Ya Allah, jadikan kami sebagai hambamu yang pandai bersyukur. Ketika kita pandai bersyukur, pasti nikmat Allah akan ditambah, nikmat Allah akan ditambah. Sebab janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyyun katsir. Wallah lam bi muradi wa kainan pirang-pirang kam pirang-pirang min nabiyyin saking nabi qutila kang den pateni. Ya nabi. Wa fi qiratina ikut tasjikan kala pada qata wal fa'il la utaifa ila ila pada qata la damiru iku damira ya sinyata nabi. Bali-bali kana qutila benam kam min nabiyyin qatala perang ya nabi. Ma'ahu ikut tersertani nabiyin khobarun iku dari khobar muqaddam mubtada kamu taimu mubtada ya si khobar iku la badri biyun kasir. Ribiyun utai pira-pira rombongan kasru akai jumu'un kasiratun pirang-pirang jamaah kang akai pamawahanu. Mangkoranana borangan ya ribiyun jabanu tengah seborongan ya ribiyun lima karena barang asobam kang nania barang ya ribiyun. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dadaran Allah minal jarohi saking tatua koti ambiablan dibunuh pirang-pirang nabi na ya ribiyun wa sabilan pira-pira sahabat ribiyun. Banyak. Dulu nabi ada yang perang, nabinya sampai terbunuh, tetap jamaahnya pasukannya maju. Tidak hanya karena nabinya terbunuh lalu mundur, atau imamnya terbunuh, komandonya terbunuh lalu lari, tidak. Karena berjuang karena Allah sebagai pimpinan hanya untuk mengatur strategi supaya tertib. Adapun berjuangnya karena Allah, sedangkan Allah hayyun la yamut, hidup tidak akan pernah mati. وَمَا ضَعْفُ وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الصَّابِرِينَ. Dan orang-orang dulu kata Allah, wa ma dha'ufu, lan orang nana lemah ya si ribiyun anil jadi saking jihad wa mastakanu, lan orang DPDP ya si janna di ribiyun khadau DPDP ribiyun adum kada musyribun tetunduk enta kama paltum kabarang kami gawe sira kabeh hina kira indal mangsa dan ucapan apa kutilan nabi kutilan nabi kutilan nabi wis den murus apa nabi. Tidak seperti kalian pada saat disebarkan informasi hoax di perang Uhud, kutilan nabi Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh, akhirnya orang munafik. Jika Muhammad dibunuh maka kalian kembali kepada agama semula kalian. Tidak seperti itu ribiyuna kasirun. Wallahu la nutalla yuhibbu iku ngaganjar ya Allah as-sabirina ing tira perang kang sabar aral bari ngatese balai termasuk bala al-corona. Ayusibuhum tegese ngaganjar ya Allah ing as-sabirin sabar. Ketika pimpinan kita dibunuh tetap berjuang karena Allah. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Wallahu lam bi muradi wa ma kana qawlam lan oranana ana iku ucapan ribiyun inda qatli nabi indar mereka dibunuh nabi ne ribiyun ma sabatin serta teguh ya ribiyun wa sabrim lan sabar ribiyun opo illa an qalu aing arep yang tang ucap ya ribiyun rabbana he pangeran kita igdir muga ngampura tuan lana kare kita dulu bana ipira pira dosa kita wa isrofana lan leluhin kita eta jawa hujana ngaliwate kita lah daing batas bi amrina ing dalam perkara kita. Idanan karena awe warobi annama asobam kalam satu ne barang kang nani ya barang hum ini ya si jarnani jarnani ya si alladina ribiun lisu ipilimiku karena ala pagoyane ya si ribiun wahad dan menkelam lan nyata-nyata sebagai pelajaran lan karena melah pelajaran di anpusim kada pira-pira ke ribiun melainkan mereka mengatakan ketika nabi na dibunuh tetap mereka berjuang. Mereka ya Allah ampuni dosa kami, berlebihannya kami, ini pun nabi kami terbunuh, pemimpin kami terbunuh gara-gara perbuatan kami yang buruk, kami kurang kontrol, kami kurang jaga, kami kurang setia. Jadi menyalahkan diri, bukan berhenti berjuang karena Allah. Itu sifatan orang-orang dulu bersama nabi yang harus dicontoh oleh kita. Wasabbit aqdamana lan muga netepaken tuan ing pira-pira daramakan kita bil kuwati kelan kuat alal jihad ing atas jihad wa ansurna alal qawmir kafirin lan muga nulungan tuan ing kita ing atas ngalahakan kaum kang pada kafir. Tolong kami ya Allah supaya kami bisa mengalahkan orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah dengan berkah sobar, dengan berkah teguh istiqomah
akhirna fa'atahumullahu sawabat dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Akhirnya mereka orang-orang yang teguh dan sabar di dalam berjuang karena Allah diberikan kemenangan, diberikan keuntungan, dan di akhirat mereka disiapkan surga Allah. Alhamdulillah. Fa'atahumullah maka awehum iya sinya taribiyun sopallallah sawabat dunia imba balas dunia an-nasro tegese pertolongan wal qanimatalan keuntungan wa husna sawabil akhirolan bagus ganjaran akhirat ayl jannata tegese surga. Masya Allah. Wa husnuhulan utai bagus sesawa pahala yang baik itu mana? At-tafadduru fauqal istiqaq iku anugrah ing dalam sadurung hak upama hak nama di lantai tilu surgana diberi anugrah ku Allah lantai 10 itu ngarana husnus sawab kudu nama menang pahala teh ngan tilu ngan anugrah Allah berkat sobat berkat teguh istiqomah diangkat oleh Allah tafaddur diberi anugrah lebih daripada hak maneh. Wallahu yuhibbul muhsinin lan uti ya Allah iku ngaganjar ya Allah pira-pira kang migawe kabagusan Allah suka dengan muhsinin orang-orang yang berbuat baik orang-orang dermawan orang-orang yang sabar dan istiqamah. Lalu bagaimana kalau terjerumus ke dalam murtad mengikuti orang kafir tunduk kepada orang kafir? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Lillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Wallahu alam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu halingaling wong kang iman ya alladzina intu ti ulamun taat sira kabeh alladzina kafaring wong kang pada kafir ya alladzina fima ya'murukunakum ing dalam barang kang marentah ya si alladzina kafaru kum isro kabeh biklan ya rutukum mangka ngabalikaken ya alladzina kafaru kum isro kabeh ala kabeh kum ngata sira pira tungkak sira kabeh ilal kufur tegas maring kufur patang qalibu mangka pasti rugi sira kabeh babalik sira kabeh khosirin alekang pada rugi kabeh balillahu maulakum. Balikan tauti Allah iku kang nulungan ing sira kabeh nasirukum kang nulungan ing sira kabeh wa huwa Allah khairun nasirin iku sabagus-bagus kang nulungan kabeh Allahumma ansurna wal muslimin Allahumma ansurna wal muslimin Allahumma ansurna wal muslimin fa innaka anta khairun nasirin. Wahwa lan uti Allah iku sebaik sebagus-bagusnya pira-pira kang lungan pauti humang katuat sirak kabeh hu ing Allah dunahum orang nang ing alladzina kafaru. Lalu Allah memperingatkan orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kita yang mengaku iman kita yang ikrar in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Jika kalian taat mengikuti keinginan perintah orang-orang kafir, ya rutukum ala aqabikum, maka orang kafir akan menjerumuskan kalian ke jurang kufur, ke jurang murtad. Jadi orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah, kalau kalian taati ikuti kehendak perintah orang-orang kafir, ya rutukum ala aqabikum, maka kalian akan dijungkir balikan ke jurang kekufuran. Kalian akan dijerumuskan ke dalam kemurtadan. Akibatnya, fatang qalibu khosirin. Kalian kembali kepada Allah menjadi hamba yang rugi karena menjadi orang murtad, orang kafir. Tidak perlu kamu taat kepada orang-orang kafir, tunduk kepada orang-orang kafir, di bawah ketiak orang kafir. Balillahu maulakum. Melainkan Allah adalah penolong kalian. Wa huwa khairun nasirin dan Allah sebaik-baiknya yang menolong. Oleh karena itu, taatihu dunah, taat kepada Allah, taat kepada hukum Allah bukan kepada orang-orang kafir. Subhanallah. Allahumma ja'alna minal muttaqin.